Media menimbulkan mengapa kita marak, beralak, apa namanya, bersih, yang jadi ketuanya Ambega. Orang tua-tua sebut Omega. Ikutlah apa-apa pun. Ambega ke Omega, bunyi ga ke diam sudah lah. Dia bukan Islam. Mengapa jadi begini? Mengapa PAS boleh terima Ambega, satu kumpulan NGO? NGO ni dia tak bercanda pilihan raya. Dia tak bercanda pilihan raya. Cumanya dia menjadi pendesok. Duduk di hadapan, dia tak puas hati dengan pilihan raya yang ada. Kerana banyaknya penipuan, banyaknya penyelewengan, banyaknya tak betul, banyaknya berbagai-bagai hal. Dan maka dia sampai ke hadapan dan kita menyokong. Mengapa kita boleh sokong dia? Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Bila Nabi mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Islam sudah berkuasa dan memerintah. Nabi nak beritahu kepada sahabat dia, betapa kita orang Islam ni, kita kena bekerjasama dalam perkara yang baik, dalam perkara yang menjadi fitrah. Walaupun dia orang bukan Islam, walaupun dia orang bukan Islam. Nabi bersabda, aku pernah melihat di masa aku remaja, dibawa oleh bapa saudara aku di Makkah, termasuklah pak saudara kita Abu Lahab, pak paling kuat kali menentang Islam, Abu Talib dan lain-lain, termasuklah Abu Jahal, hadir sama dalam majlis di rumah Abdullah bin Junaan. Abdullah bin Junaan ni ialah seorang pemimpin musyrikin di Makkah sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Mereka berjumpa di rumah Abdullah bin Junaan untuk memeteraikan suatu perjanjian dan persepahaman yang dikenali dengan Halful Fudul. Halful Fudul, iaitulah perjanjian untuk membela orang yang kena zalim dan menentang kezaliman. Ceritanya, apabila seorang pengunjung Mekah, kerana Mekah ni dikunjung oleh masyarakat di luarnya sebelum kedatangan Islam, walaupun mereka kafir, Mekah diiktiraf sebagai negeri yang aman. Bila masuk Mekah tak boleh ganggu. Tiba-tiba seorang asing yang datang ke Mekah telah ditipu dan telah diunyanya. Lalu dia berucap dengan suara yang kuat, adakah siapa yang boleh menolong aku? Aku telah diunyanya, telah dizalimi. Maka ada kalangan pemimpin Mekah yang merasa malu. Merasa malu seorang luar yang datang dizalimi, tak ada siapa yang nak tolong. Lalu mereka menganjurkan pertemuan rumah Abdullah bin Junaan yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin musyrikin, dan mereka membuat keputusan untuk membela orang yang kena zalim, menentang orang yang zalim secara bersepakat. Persepahaman ini dikenali dengan Halful Fudul. Nabi menyebut, sekiranya Halful Fudul ini dibawa di zaman Islam, nescaya aku menyertainya. Ini dia, ini dia. Kalau ada orang ke apa, kita jawab dengan ini. Kita baca sirah, baca sirah, baca hadis ini, nas yang terang. Ada pula hari ini orang buat kenyataan, segala baik yang ada dalam agama lain kita boleh ikut. Sebenarnya yang baik yang ada dalam agama lain adalah yang sudah ada dalam agama Islam, yang boleh kita terima. Kerana Islam adalah agama Nabi Adam. Agama Nabi Adam, manusia yang pertama. Tak ada manusia sebelum Nabi Adam alaihi salam. Agama Nabi Adam, agama Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah bapa pada semua nabi-nabi yang kemudian daripadanya. Agama-agama yang lain, sama ada agama samawi, agama Yahudi, agama Kristian, atau agama yang tidak samawi, agama Hindu, agama Buddha, adalah agama yang timbul kemudian daripada Islam. Penyelewengan daripadanya, di sana masih ada asas yang mereka terima. Di antaranya ialah mereka menerima adanya Tuhan yang menguasai alam. Mereka percaya ada Tuhan menguasai alam. Bahkan ada kalangan orang bukan Islam sebut Allah macam kita juga. Sebut Allah macam kita juga. Cumanya mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Dan di sana ada yang menerima konsep perkahwinan di antara lelaki dan perempuan.
Tak boleh pakai begitu, kena kahwin antara lelaki dan perempuan. Agama lain pun buat. Di antaranya wajib taat pada dua ibu bapa. Bukan sahaja agama Islam, termasuk agama lain. Ini adalah sakibaki fitrah. Sakibaki semula jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Adam AS. Ada seorang pemimpin Bajar Al-Habah, tak perlu saya sebut nama lah. Dia kata kita kena ikutlah hak baik-baik dalam ada agama lain tu. Sebenarnya yang baik dalam agama lain adalah kebetulan sudah ada dalam agama Islam. Ini kita kena faham. Jadi di sini kita boleh kerjasama dengan sesiapa sahaja yang dianggap sebagai satu kebijaksanaan. Kebijaksanaan Nabi SAW telah bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan orang beriman. Di mana saya dah jumpa di Masjid Pungut? Di sinilah perkara yang tak ada nah dalam Quran, tak ada nah dalam hadis. Kalau perkara itu baik, kita pakai. Bila Sayyidina Umar menghadapi kerajaan Islam yang besar, setelah Islam menguasai Parsi, sapaka Asia Tengah, menguasai Rom, sapaka utara Afrika di zaman dia, Sayyidina Umar melihat kerajaan Parsi telah menyediakan satu sistem, sistem gaji yang dikenali dengan Tadwinud Dawawin, iaitu memberi imbuhan kepada kaki tangan kerajaan dan kepada masyarakat mengikut kelas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberian diberi sama saja. Tak ada beza antara jenderal dengan prebet, sama. Kalau 10 dinar, 10 dinar berlaku. Sama saja. Gubernur gaji 20 dinar, maka kerani pun 20 dinar juga. Sama saja. Sayyidina Umar melihat Tadwinud Dawabin yang diamalkan oleh kerajaan Parsi dengan meletakkan kelas, iaitu mereka yang berperanan besar dalam masyarakat diberi imbuhan yang lebih daripada mereka yang kurang peranannya dalam masyarakat. Dalam masa yang sama diberi imbuhan yang cukup, bukan yang tidak cukup. Ini kena-kena sedar. Maka Sayyidina Umar mengambil sistem Tadwinud Dawawin yang diamalkan di Parsi dengan meninggalkan taswiyah, iaitu persamaan gaji dan pemberian yang diamal zaman Nabi dan zaman Abu Bakar. Ini termasuk dalam perkara yang diizinkan oleh syarak. Termasuklah mencetak wang, mencetak duit. Zaman awal Islam tak ada mata wang Islam. Zaman Nabi mereka pakai duit dinar Rom dan dinar Persi yang berbeza. Zaman Khulafa' Rashidin masih lagi dinar Rom, dinar Persi. Zaman Muawiyah masih lagi dinar Rom dan Persi. Zaman Abdul Malik bin Marwan, beliau mengarahkan supaya negara Islam ada mata wang dia sendiri. Dibuat mata wang Islam dengan cara yang sistematik. Di sini kita kena lihat bahawa di sana ada perkara yang bukan Islam yang kita terima, dan di sana ada perkara yang Islam yang kita lupa daripada Islam. Saya sebut acak kali, contohnya menyimpan barang orang, bank. Nabi dah buat zaman Nabi. Kalau baca dalam kisah hijrah, masa Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tugas Sayyidina Ali jangan hijrah lagi, supaya Sayyidina Ali memulangkan barang-barang simpanan kepada orang simpan pada Nabi. Di sana ada orang-orang kafir Mekah yang menyimpan barang pada Nabi kerana percaya Nabi ini amanah. Dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam, dia tak lawan Islam. Barang dia simpan kat Nabi. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi tak pikul barang tu buat lari ke Madinah. Tidak. Kalau kita pikul buat lari habislah, ambil pulang. Nabi tidak. Nabi suruh Sayyidina Ali bagi barang-barang tu kepada tuan-tuan dia. Ahli ekonomi Islam mengatakan ini adalah Nabi mengamalkan konsep bank di dalam sebuah negara dan masyarakat. Bahkan di sana ada mudharabah, iaitulah pembahagian laba, bukan berasal riba. Ini diamalkan oleh Nabi. Di zaman Abbasiyah, penuh seorang pemimpin di zaman Abbasiyah untuk membayar duit kepada seorang pekedai oleh kerana banyak anggota pasukan dia. Masa tu diamalkan dinar. Kalau nak bayar dengan dinar dan dirham, berapa guning kena pikul dinar dirham tu berapa. Lalu dia tulis kertas berapa bayaran yang diberi kepada tuan punya kedai, kamu pergi ambil dekat Baitul Mal.
Ini adalah muamalah cek yang diamalkan oleh pemerintahan Islam. Islam dulu. Jadi benda-benda ini kita kena gali. Ini termasuk dalam konsep negara berkebajikan. Yang kita kena sedar. Amal-amal yang baik, kita terima. Amal yang buruk, kita tolak. Yang baik daripada mana saja, kita terima. Yang buruk daripada mana saja, kita tolak. Yang baik daripada mana saja, itu asas ajaran yang dibawa oleh Nabi dan alaihi wassalatu wassalam.